Untuk kita produktif, berkata kita juga ingin jadikan zakat adalah untuk berubah mustaqim menjadi muzaki. zaki. Program tiga September yang kaitan dengan pandemi COVID-19, sesuai faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala. Yang saya hormati, wassalam 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 Ketua Ketua Basnas wassalam 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 dan uh, Bapak Ibu sekalian dari pengurus Basnas Kabupaten Kota dan juga para uh, dan rem dan dari wakil Kapolda, pertama saya merasa bersyukur sekali bisa bersilaturahim. Mendengarkan berbagai permasalahan yang menyangkut tentang pelaksanaan daripada zakat, infak, dan sadaka, dan usul-usul yang tadi disampaikan, saya juga mengapresiasi langkah BASNAS yang selama ini baik di dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sadaka yang tiap tahun terus meningkat <tuk> maupun di dalam rangka mentasarufkan, mendistribusikan yang juga menanggulangi berbagai masalah ke masyarakat dan keumatan, yang tentu saja banyak yang belum seluruhnya bisa ditanggulangi oleh APBN atau APBD, yang juga memang terbatas, tetapi melalui BASNAS ini bisa memberikan tambahan untuk menyelesaikan apa itu kemiskinan, stunting, dan juga masalah-masalah oh, yang bencana dan lain-lain. Termasuk beasiswa, juga termasuk pemberian modal usaha ya, dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dan kebetulan di dalam kunjungan saya, Pak Kepala Basnas ini selalu ikut dan menyampaikan ke daerah-daerah ada yang sifatnya itu pemberian modal usaha, ada yang juga beasiswa, dan ketika kemarin juga berkunjung ke Mesir, bersama saya. Basnas memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang di Timur Tengah. Ya. Oleh karena itu, saya kira memang manfaatnya, maslahatnya sudah jelas, sudah nampak, sudah dirasakan. yang masalah kita sekarang memang adalah potensi zakat yang mestinya bisa diperoleh adalah masih sangat jauh. Sekarang baru mencapai 10 persen. Jadi 10 persen dari potensi realisasinya baru 10 persen. Berarti masih harus 90 persen lagi. Jadi kalau sudah 90 persen, saya kira tidak akan ada orang miskin lagi di Indonesia. Oleh karena itu, potensi zakat ini harus di, terus dilakukan saya lihat ada beberapa hal yang memang menjadi kendala. Salah satunya itu pemahaman, literasi, pemahaman masyarakat kita yang belum, belum utuh, belum semua memahami. Yang kedua tentang regulasi. Nah ini jadi pendekatan yang selama ini dipakai itu memang masih tatawai, masih voluntary, artinya kesukarelaan. Belum masuk kepada wilayah ijbari, mandatori, sehingga belum bisa memaksa kita karena belum ada regulasi yang seperti itu ini memang yang harus diperjuangkan. Dan yang harus bisa memahami itu adalah anggota DPR. Ya. Jadi DPR DPR kita itu semua so itu harus diatur melalui undang-undang. Masalah sertifikasi halal dulu juga sifatnya voluntary, kesukarelaan. Tapi sekarang dengan Undang-Undang 33, sertifikat halal itu sudah mandatory, sudah wajib. Wajib kalau yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri. Itu lama proses itu, tapi akhirnya bisa dipahami. Nah, sekarang yang harus kita perjuangkan bukan SK presiden, bukan kepres, bukan impres, tapi undang-undangnya itu. Ya. Dan undang-undangnya ada di DPR. Jadi yang harus kita faksa itu supaya membuat undang-undang memberikan kewajiban pada umat Islam di mana pun dia ada... Itu melalui undang-undang, melalui DPR RI. Nah itu, nah, makanya nanti pemilu itu dititipkan itu. Kalau sampean mau jadi wakil rakyat, mau dipilih, harus zakat jadi wajib. Nah itu, itu nanti seperti juga sertifikasi halal. Jadi mandatori, jadi wajib, sehingga semua ASN, semua yang ada semua itu, itu nanti bisa dilaksanakan dengan mudah. Dan ini masih harus kita perjuangkan. Jadi masih pada upaya literasi, pemahaman. Walaupun sebenarnya jelas sekali bahwa zakat itu bukan saja menyelamatkan umat, fuqara wal masakin, tapi menyelamatkan juga para pemilik harta itu. Ya, supaya selamat dia. Sebab di dalam hartanya orang bakaya itu ada hak orang lain. Ada harta zakat yang punya bukan punya dia, tapi punyanya orang fakir miskin. Jadi kalau dia tidak mengeluarkan berarti dia makan hartanya fakir miskin. Bahkan ada hak lagi. ya Hakul siwa zakat. Selain zakat ada haknya lagi. Masih lisa ili wal mahrum, itu adalah infak dan sedekah. Itu juga hakul fuqara wal masakin. Nah, ada, ada beberapa hak yang harus dikeluarkan. Nah, kalau tidak dikeluarkan, dia tidak selamat. Jadi sebenarnya melalui zakat, infak dan sedekah dan wakaf itu juga menyelamatkan si sahibul mal ya. Jadi dua-dua selamat ini sebenarnya tapi sekarang ini masih ber, ber, dalam rangka melakukan yaitu tadi tatawu yang bersifat edukasi pendidikan. Nah, mudah-mudahan ke depan kita berusaha bersama supaya zakat ini menjadi sistemnya lebih ijvari, memaksa kepada orang yang memang harus mengeluarkan zakat. Jadi itu itu barangkali yang harus dipahami. Ya. Saya setuju sekali kalau memang nanti dana zakat itu itu ada dana abadi, tapi sesuai dengan uh, aturan kita bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu harus di-backup oleh fatwa. Oleh karena saya anjurkan kepada Basnas Pusat untuk meminta fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia. Nanti kalau sudah ada fatwanya nanti baru dilaksanakan. Sebab itu kan zakat itu hakul fukar, hakul mustahikin. Nah, hak orang yang berhak, yang harus dibagikan hak mereka. Nah, apakah ini boleh ditahan untuk sesuatu kemaslahatan? Itu harus ada diskusi fikihnya dari segi fikihnya dulu. Nah, dari kalau kan fikihnya itu memberikan dulu saya ingat waktu saya masih jadi ketua komisi fatwa itu, itu dana bergulir. Dana bergulir itu kita bolehkan tapi untuk waktu tertentu, misalnya dua tahun, ya. Kemudian dana yang yang sudah karena ini haknya orang, dana sudah dua tahun disalurkan kembali kepada mereka yang berhak. Nanti masuk dana baru, dana baru ditahan dua tahun, nanti masuk lagi dana baru. Jadi dananya itu terus tidak tertahan semua, tidak tertahan sepanjang masa karena ini ini hakul mustahikin haknya orang yang berhak fukara masakin kalau ditahan ini artinya tidak sampai. Tetapi untuk sesuatu kemaslahatan maka muakat diberi waktu waktu itu waktu saya masih menjadi ketua komisi fatwa itu seperti itu per dua tahun dicairkan per dua tahun dicairkan dan ini masuk yang baru masuk yang baru sehingga dana 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 berguril untuk memberi apa namanya modal kepada masyarakat itu terus 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 ada nah nah nanti mungkin seperti ini juga untuk dana abadi daripada uh, itu nanti ada abadi dana abadi yang secara bergulir nanti bisa digilirkan ya yang baru masuk lagi ini baru dan seterusnya ya nanti itu sama dengan dana 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 abadi juga kan dana abadi namanya tetapi itu nanti saya minta supaya nanti di ada keputusan ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kebolehannya seperti apa pasti ada pasti ada makaritnya aja itu solusinya mesti ada itu yang dan kita tertib di dalam mentasar rukeng itu ada tertib tertibnya gitu. Nah, tapi walaupun begitu maka literasi pemahaman ini memang harus terus dijalankan. Walaupun memang trennya itu <tuh> tidak terlalu cepat, tapi melalui literasi yang masif, ya akan terjadi peningkatan-peningkatan. Ini -peningkatan. untuk mencapai dari tahun ke tahun itu ada. Tapi kalau nanti bisa didukung dengan regulasinya, yaitu undang-undangnya, nanti tentu akan terjadi lompatan-lompatan. Ada dua hal lagi yang, yang, ada satu hal lagi yang dari informasi zakat itu sekarang sudah keluar itu 70 triliun. Menurut laporan. Tetapi yang masuk ke Basnas itu hanya 10 triliun. Sekarang 26. Waktu itu 70 triliun. Tapi yang masuk ke Basnas 10 triliun. Jadi seper sepertujuh ya dari zakat yang 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 dikeluarkan. Artinya apa? Artinya zakat yang keluar dari muzaki itu hanya sepertujuh yang masuk ke lembaga. Berarti yang lainnya berarti tidak dengan lembaga. Nah, di sini artinya ada soal kepercayaan kepercayaan si muzaki kepada lembaga. Ini saya kira perlu juga kita kita pikirkan bagaimana supaya para muzaki ini lebih percaya kepada lembaga, kepada Basnas daripada membagikan sendiri atau dibagikan melalui lembaga non Basnas. Itu itu barangkali itu. Ini barangkali tadi saya dengar ada digitalisasi, ada upaya-upaya sosialisasi, ada upaya literasi, ini supaya yang sudah keluar ini juga bisa masuk ke lewat Basnas dan yang belum keluar ini bisa nanti keluar. Pemerintah sebenarnya memiliki komitmen yang kuat untuk bisa mengoptimalkan dana-dana syariah ini zakat, infak, sadaka dan wakaf. Ziswaf itu. Di dalam kerangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah di pusat membentuk namanya KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Di daerah membentuk KDEKS, komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Salah satu uh, fokus daripada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu adalah empat. Yang satu pengembangan industri halal, yang kedua pengembangan industri keuangan, bank syariah segala, koperasi syariah, baitul mal, dan Bang wakaf dan semuanya itu. Yang ketiga adalah dana sosial syariah, wakaf, zakat, infak dan sadaka. Ini ini merupakan bagian daripada apa yang dikembangkan oleh KNEKS ini, Komite Nasional Keuangan Syariah ini. Dan yang keempat adalah mengembangkan usaha atau bisnis syariah dan pengusaha yang berbasis syariah itu itu anunya itu empat jadi nomor tiganya itu yaitu meng mengoptimalkan dana dana sosial syariah ini komite nasional ini ini komite nasional ini ketuanya presiden wakil ketua dan ketua hariannya wakil presiden saya sekretarisnya menteri keuangan anggotanya menko menko dan menteri menteri terkait semua jadi itu masuk komite dan di daerah dibentuk komite daerah ekonomi dan keuangan syariah ketuanya gubernur wakil gubernur dan sekretaris daerah dan perangkat-perangkat yang lainnya. Sekarang sudah ada komite daerahnya itu di Rio, Sumatera Selatan, sudah ada Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan ada yang lain. Jawa Tengah belum Pak. Komite Daerah Ekonomi Jawa Tengah belum. Nah, kita tunggu, Jawa Timur sudah. Nah, ini untuk terus mengembangkan potensi termasuk menggali, mengembangkan potensi zakat, infak, dan sedekah. Artinya di pemerintah punya komitmen yang kuat untuk itu. <tuh> dan saya kira ini yang harus terus kita perbincangkan. Sebab ini maslahat, manfaat. Syariah itu adalah maslahat. Syariah itu maslahat kulu, semuanya maslahat. Lalu kita ingat di Al-Quran, La khaira fi min najwahum, illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan Tidak ada pembicaraan, kebanyakan pembicaraan itu ya, yang baik. Tidak ada kebaikan dalam berbagai pembicaraan itu. Kecuali tiga hal saja. Man amara bi yaitu memerintahkan untuk bersedekah baik sedekah wajibah maupun sedekah yang sunnah. Itu jadi perbincangan kita kalau membicarakan soal zakat, wakaf, ya itu itulah pembicaraan yang terbaik menurut ajaran agama. Au ma'rufin atau membicarakan hal, -hal lain yang di luar dana. Kalau sedekah ini kan uang, dana. Yang hissian. Itu kalau ma'rufin itu kebaikan non-hissian ide-ide gagasan-gagasan apa yang bagus-bagus semua itu ya inisiatif-inisiatif ide-ide untuk kebaikan masyarakat itu ma'rufin dan yang ketiga islahin bainan nas itu mendamaikan antara manusia manusia jadi bukan bainal muslimin mendamaikan orang islam bukan Bukan bainal Indonesia, ya bukan hanya antara orang Indonesia, tapi bainan nas manusia semua harus didamaikan, nah, termasuk harus mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Ini ini saja, jadi bisa zakat ini nomor satu ini, nomor satu kita bicara tentang bagaimana mengembangkan sadaka, mengembangkan zakat, infak, dan wakaf. Ya. Mudah-mudahan saja keinginan semangat pemerintah ini yang sudah tertuang dalam fokus program daripada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini bisa mendorong bertambahnya penghasilan atau pengumpulan Basnas ke depan, ya apalagi kalau nanti didukung oleh regulasi seperti diusulkan dan saya mendukung, tapi memang ini harus lewat saluran uh, uh, DPR legislatif dan saya yakin bahwa Basnas ini sebagai lembaga yang sudah dirasakan manfaatnya ke depan akan semakin punya posisi yang lebih penting dan strategis. Kita akan 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 bicarakan nanti bahwa Basnas merupakan lembaga yang harus dimasukkan di dalam rangka penanganan kemiskinan maupun stunting secara kelembagaan. Ya. Sebab so, tadi saya usul begitu hanya diajak, tapi dalam beberapa rapat tingkat nasional dalam menghadapi kebetulan saya yang mengkoordinasikan tentang kemiskinan ekstrim dan juga stunting, dua wastas nasional sering saya ajak dan saya libatkan dan menyampaikan program-programnya yang telah dilakukan dalam sidang menteri-menteri. Jadi dalam sidang menteri, wastas, saya ajak. Ya. Di, dianggap sebagai seperti menteri. Gitu. Ini artinya kita harapkan memang nanti secara formal akan bisa dilembagakan. Nanti saya akan bicarakan bahwa Basnas harus masuk di daerah termasuk di daerah. Stunting itu bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah Pendidikan, sebab anak yang stunting itu kan tidak akan bisa menjadi anak yang pinter. Ya. Dan juga masalah ekonomi, dia tidak akan menjadi orang yang mampu mengembangkan diri. Untuk mandiri, dan dia akan menjadi beban. Karena itu stunting kita targetkan 2024 itu 14 persen hari ini masih 20 persen. Jadi dan saya sudah membicarakan itu dengan korlap yang koordinat di lapangan kepala BKKBN dan dalam hitungannya dengan ambisi yang kuat dan semangat yang tinggi bahwa 2024 harus bisa menjadi 14 persen. <tuk> Kemiskinan ekstrim yang sekarang tinggal 2%, 2024 juga harus jadi 0%. Nah, ya. karena itu peran Basnas di sini sangat penting dan sangat strategis untuk membantu pelaksanaan daripada baik pengentasan kemiskinan ekstrim maupun kemiskinan dalam arti yang lebih luas melalui pemberdayaan-pemberdayaan maupun juga penanggulangan stunting. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Oleh karena itu, saya harapkan bahwa semangat Basnas dari pusat sampai daerah terus dipacu dan targetnya dari tahun ke tahun harus menaik, ya, walaupun secara regulasi masih belum memperoleh ya, dukungan dalam bentuk mandatori atau atau ijbari atau kewajiban sehingga lebih mudah untuk jadi sekarang harus nyangkulnya agak wah, oh, agak agak berat sedikit ya ya karena belum didukung oleh regulasi yang kuat, tapi dengan edukasi yang kuat, insya Allah dengan dakwah yang kita jalankan bahwa zakat basnas akan terus memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila warahmatullahi wabarakatuh.